kita akan mendengar kata sambutan dari Bang Langgam Cila selaku panglima besar pasukan merah Tariu Borneo Bang Kuli Raja. Kepada Bang Langgam Cila kami persilakan, kita beri tepuk tangan yang meriah. Hadir Kak Kalino, Kak Juramin, Kak Saruga, Pak Sengat, Kak Yubana. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto beserta rombongan. Yang saya hormati para patih, para panglima pasukan merah WBR Setanah Daya. Yang saya hormati para mangku, para ketua, para pengurus serta pasukan merah Setanah Daya Tariu Borneo Bang Kuli Raja. Suku Dayak pada umumnya adalah sekelompok masyarakat yang bertumbuh dan menyebar di kawasan Borneo atau tanah Kalimantan. Kehidupan masyarakat Dayak sendiri sangat erat dengan adat istiadat beserta keragaman yang dimilikinya. Tariu Borneo Bang Kuli Raja adalah salah satu organisasi masyarakat Dayak yang fokus dalam hal pelestarian budaya, juga berperan sebagai benteng pertahanan terakhir bagi masyarakat Dayak. Mengikuti perkembangan zaman saat ini dan kemajuan teknologi yang luar biasa, kiranya negara dapat mengakomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar menempatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Jangan pernah meninggalkan unsur budaya lokal, khususnya Dayak dalam setiap pembangunan di ibu kota Nusantara. Kami juga mengharapkan terwujudnya Dayak Center di IKN dan simbol-simbol Dayak di wilayah IKN. Seperti yang kami bicarakan dengan Pak Presiden Joko Widodo, karena kami tahu Bapak Prabowo melanjutkan program beliau. Bapak Prabowo yang kami hormati, kiranya apa yang menjadi harapan kita bersama untuk Indonesia maju kelak dapat bersinergi agar dapat memperhatikan anak-anak Dayak dalam seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri dengan mudah. Kami rindu melihat jenderal-jenderal dari suku Dayak di masa depan. Kiranya kesempatan berikutnya tersedia bagi kami suku Dayak ada yang dapat menjadi jenderal. Dan di dalam kabinet Bapak kedepannya, kami sangat mengharapkan adanya menteri dari kami untuk menyukseskan program pemerintah Bapak kedepannya. Kami sebagai masyarakat adat Dayak bersyukur karena dilimpahkan dengan alam yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Itulah yang menjadi tanggung jawab kami agar alam Kalimantan tetap terjaga dengan baik.
hutan dan adat kami tetap lestari. Kiranya ini mendapat perhatian khusus dari negara agar semakin sering memberikan dorongan untuk pengesahan hutan-hutan adat di Pulau Kalimantan. Akhir kata, kami seluruh pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajak Setanah Daya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Prabowo Subianto bersama kami di tempat ini. Sebuah sejarah besar dan kehormatan yang luar biasa tidak akan pernah kami lupakan. Tariu Borneo Bangkule Rajak, siap jaga Indonesia. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Pangeran. Kami ucapkan terima kasih kepada Pangeran Gila atas kata sambutan yang diberikan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Beberapa hal penting yang tadi disampaikan oleh Panglima Cilah, Panglima Pasukan Merah, Pasukan Dayak. Yang pertama merasa bangga dan berterima kasih karena berkesempatan dikunjungi langsung oleh Pak Prabowo Subianto. Yang kedua, Panglima Cilah juga mengatakan bahwa beliau merasa senang, suka dengan pencalonan Pak Prabowo karena dia tahu bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan program-program dari Pak Jokowi. Kemudian yang ketiga yang menurut saya yang terpenting adalah keinginannya masyarakat Dayak agar ikut dilibatkan di dalam pembangunan pertahanan keamanan bangsa dan negara. Dengan wujud di antaranya ingin ke depan ketika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden dari suku Dayak, dari dari pasukan Dayak, ada yang bisa menjadi TNI dan Polri, bahkan Lindu bisa muncul jenderal-jenderal TNI dari suku Dayak. Oke, mudah-mudahan ini didengarkan oleh Pak Prabowo, dan mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menampung aspirasi dan keinginan warga masyarakat Dayak yang telah tadi gegap gempita bersedia untuk menjadi pengaman, pengawal tegaknya keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih.